Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog saya Sobun Deso ya. Oke ya sahabat Deso, di video kali ini saya berada di daerah Kali Tengah, Kecamatan Maruco, Kabupaten Blitar, dan di puncak bukit Gunung Buntung loh. Dan di pagi hari ini saya mencari jalin, atau bahasa Indonesianya apa papan jalin? Rotan ya. Dan buat sahabat Deso dimanapun Anda berada, terima kasih banget yang sudah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Dan yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun ya, dari saya YouTuber Deso, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Salam rahayu. Mudah-mudahan channel ini ke depan bisa menyuguhkan konten-konten pedesaannya ya, bukan cuma keindahan alam aja, karena keindahan alam aja kalau di desa itu pasti indah banget lor, karena tempatnya ijo royo-royo dan masih banyak lahan kosong ya, dan udaranya masih sejuk. Kedepannya mudah-mudahan channel Sobun Deso ini menyuguhkan konten-konten tentang kearifan lokal, terus kegiatan penduduk desa, pertanian, dan makanan pedesaannya ya. Oke, gitu aja. Ojo lali dukungannya, like, comment, share, subscribe, dan simak videonya. Nah ini lur, kita mencari rotan, tapi ini beli lur, ini milik penduduk, bukan di alam liar ya. Ini rotan, kita mencari rotan ya. Bahasa Jawa ini jalin. Ini tempatnya di Gunung Buntung. Ini Gunung Buntung apa ya? Daerah Gunung Buntung, Desa Kali Tengah, Kecamatan Pangrejo, Kabupaten Blitar. Nah itu adiknya bapak dari Mojokerto yang cari rotan. Tapi kudu ekstra hati-hati lor, karena durinya tajam. Berarti jalin ini sing anu Pak Par, sing garing-garing tok itu panen. Terus ini cukup berapa sampean iki? 1 seket. Ini beli 150 lho. Kayak gini. Rotan. Tuh, ya Pak Bar. Ini gede-gede iki, ilang kok nyasa irine. Lihat dirinya. Kayak gini. Tuh. Rotannya. Gue dilahir ini tuh enggak? Ya iyalah. Kayak krek. Bareng nih. Jadi satu batang itu panjangnya mencapai berapa meter Pak Presa Dawur? Kadang kan SN 10 ya? Hah? 20 meter anak ya? Itu loh. Menjalar ke atas, dan ini kalau yang masih basah ini ada airnya lur. Jadi kalau kita kehausan di hutan kayak gini, kita nggak bawa bekal air, kita bisa minum dari air rotan ini. Gak apa-apa ya dombe. Nah itulah. Kadang ada yang manis juga. Ini rotan kayak gini loh. Ini tempatnya rimbun banget di hutan, harus ekstra hati-hati. Ini adiknya bapak masih cari jalan. Jadi gaya jalan sih Pak Pare. Ngukur gue arit siji laku nyapa sih ini cari kayak video lho ya tak ewangi toh kemarin ini tak ewangi gak ada sih. Dan buat teman-teman yang rumahnya dekat Mojokerto, sing wong Trawas wae Pak Par sing komen. Ini Pak Lek saya ini rumahnya Pandan ya Pak Par ya. Jatiombo. Jatiombo lur. Jatiombo Pasar Pandan ngidul titik. Ngidul loh. Ngidul apa ngulon ya? Boyo ngulon. Bekase ngarepe pabrik mie. Ah, apa ya? Sanding toko galangan lur, saman dolan. Oh, Jatiombo Centong. Masuk ke sini. Wong mojo pahit iki. Apa nih? Kena.
Jadi kudu ekstra hati-hati lor, itu pale saya udah kena tangannya berdarah. Ini tak geret ya. Iki nak tapi kilo potongan se. Nah, sebelum ditarik jadi dikupas dulu durinya ya. Mari duri tak lur. Bisa tawen narik. Kong kepotong dur. Urung, atuh aku yang mancur kena. Sudah empat tuh. Nah. Masa ini dur. Ketemu kau orang mau jalan dur. Suruh pula kita ya. Iya nak banyu nih gak garing. Enak. Ini enak sih ngejek telas. Untuk ini ya jalinnya panjang lur, kadang sampai 20 meter. Buat sahabat desa dimanapun anda berada, jangan lupa dukungan anda semua, like, komen, share, subscribe youtuber desa, youtuber pemula dari Blitar Selatan. Pokoknya saya matur suwun sangat ya. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan bisa berkembang ya. Ini yang belum tahu rotan atau jalan, nah kayak gini. Pohonnya kayak gitu loh. Kayak kelapa tapi durinya banyak banget. Satu rotan ini panjang. Ini tidak dilos nih, rindur nyepet-nyepet Pak Par. Bus awas. Nah, apa itu? Bus. Dapat satu lor. Nah, garam gue enak ya, cak-cak aneh. Besar, oke, besar. Mantap luar kena diri. Nah ini dirinya kayak gini. Tembus ya Yan. Mantap. Dan ini biasanya buat kerajinan ya. Ini kerajinan Pak Per ya. Terus ini juga ada pesanan negara apa? Di Garan Godem lho. Karena di tempat pakai saya ini di sana dekat tambang, tambang batu ya, batu pasir. Jadi ini buat danganan gitu lho. Apa amar. Tapi sing gede-gede. Sak meter enggak tadi? Satu kewal. Buat satu kewal itu panjang langsung mengkok enggak ya, kena dilurusnya ini nih. Berarti yang bengkok enggak apa-apa loh. Nah, itu apa ya? Oh, enggak kurang kan kurangnya gitu. Nah, ya.
satu batang satu lonjor ini jadi mantengnya jadi 10 ya. Ini 5 berarti bisa jadi 5 lah kalau lonjor. Dan Pak Lisa cuma dapat pesanan 100 lonjor ini guys. Ya alhamdulillah kenek-kenek itu juga sabar ya. Yang lurus sih kayak nge ukuran loh. Iya leh mengkok iki. Mengukur. Iya leh mengkok mengukur. Ngene. Kok iki ngene. Mane mana to kok? Bisa ngene. Kena dulu. Ya terus. Oh bisa di kencengkan kok. Itu utamanya itu yang lebih kencang lagi. Bahasa Jawanya jalin, bahasa Indonesianya. Aku gak siji kok. Ditongkat. Ditongkat loh. Dan gradinya ini lumayan anu. Lumayan gablok apa ya? Jalin tak apa lagi ya? Rono lur, jalin tak itu. Wah. Yang lama itu bersihnya itu loh, bersihin duri-durinya itu kayak gini, durinya tajam banget, terus ekstra hati-hati ini duri semuanya berhari Pak Par ya. Ini wis mari lek motong ya. Jadi ya kayak gini lor, yang lama itu proses ngelembeti Pak Par ya, sing suwi pembersihan duri-durinya itu. Dan ini kalau 100 potong kayak tadi sebenarnya cuma piro Pak Par, 5 batang ya lek dawa. 5 batang ini sudah cukup lor. Ya, yang lama ini prosesnya ngelembeti. Ini tempatnya di atas bukit lor, masih rimbun banget. Nah itu bukitnya putuan sebelah kono ketok.
Dan sebelah sana itu udah lain desa, lain kecamatan, itu ikut Wonotirto, desanya Ngadipuro, itu bukit, kelihatan bukitnya. Sini rotok gablok. Ya dikira saya. Ini lagi tidak cukup atau tidak cukup? Nah ini lor, alhamdulillah udah dapat hampir 50 ya, cuma 3 batang ini tadi, hampir 50 potong. Dan alhamdulillah juga tanganku juga kena ini, ini kelihatan nggak ini? Kena duri. Yes, resikonya jalanan ri kena ri ini lho. Dan ini masih proses nyembreti sing suwi nyembreti Pak Par ya. Arah-arah paling 3 batang kas wis cukup Pak Par. Oke ya sahabat desa, gitu dulu videonya. Nggareng kolek ngonteni sampai mari. Isowi disambung di konten-konten selanjutnya. Saya apabila ada salah kata dan ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Selalu dukungannya, like, comment, share, subscribe YouTuber Desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan ya, dengan alat seadanya ingin terus berkarya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.